Wisata masa lalu, 7 potret Annisa Pohan dan Agus Yudhoyono sebelum menikah ini masih kinyis-kinyis. Istilah wisata masa lalu populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Kata itu merujuk kepada cara menghibur diri sendiri dengan berselancar kembali sambil mengingat momen indah pada masa lampau. Hal itu juga yang dilakukan oleh artis cantik Annisa Pohan. Iseng ingin menyelamatkan data dari komputer lama miliknya, Annisa malah terjebak nostalgia lewat foto masa lalu sewaktu dia dan suaminya berpacaran. Kenangan foto itu kemudian dibagikan oleh Annisa sebagai tanda bahwa dirinya pernah bucin kepada Agus Yudhoyono. Dailyo.net melansir dari akun Instagram @annisayodhoyono. Berikut ini potret mesra Annisa Pohan dan Agus Yudhoyono semasa pacaran yang masih kinyis-kinyis. Annisa Pohan berwisata masa lalu sewaktu dirinya masih pacaran dengan Agus Yudhoyono lewat foto-foto lawas yang dimilikinya. Foto ini diambil pada April tahun 2004. Keduanya masih sangat muda dan kinyis-kinyis. Ketika itu, Agus naik pangkat menjadi Letnan 1. Karena pencapaiannya itu, Annisa mengirimkan karangan bunga serta kue untuk suaminya. Usaha Annisa memberi kejutan untuk Agus tidak tanggung-tanggung. Dia juga membuat spanduk bertuliskan ucapan selamat atas promosi jabatan yang diraih sang pacar. Untuk merayakan kenaikan pangkat ini, Annisa juga sudah menyiapkan tumpeng dan bulbiki sederhana di tempat tinggal Agus saat itu. Melihat foto tersebut, menantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku bahagia karena bisa mengenang kembali masa lalu yang menyenangkan. Dia juga mengatakan saat itu wajahnya masih kinyis-kinyis, serta bagaimana cara mereka memandang bikin dirinya tersipu.